Papua yang terletak di ujung timur Indonesia merupakan pulau yang luas dengan dominasi daerah hutan belantara alami, menyimpan banyak potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Di samping itu, Papua juga memiliki satu dari 7 puncak dunia, yaitu puncak Carstens Pyramid. Perjalanan ekspedisi Sudirman V merupakan salah satu dari ekspedisi besar yang dimiliki oleh UPL MPA Unsut. Pada ekspedisi kali ini, merupakan kedua kalinya kami menuju ujung timur Indonesia. Setelah sebelumnya di tahun 1996, kami sudah pernah ke Papua. Namun, misi kami belum selesai dikarenakan masalah keamanan. Misi ekspedisi Sudirman V Jayawijaya 2012 kali ini adalah mendaki dua puncak pegunungan Sudirman, yaitu puncak Carstens Pyramid dan puncak Sumantri, serta analisis vegetasi di setiap ketinggian sepanjang jalur pendakian. Jalur pendakian yang kami lewati adalah Desa Ugimba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Misi ekspedisi ini, UPL mengirimkan Yogi Nugraha Fakultas Hukum Unsut 2007, Krisna Andresta Fakultas Peternakan Unsut 2009, dan Setiawan Fakultas Pertanian Unsut 2010, yang tergabung dalam tim ekspedisi Sudirman V Jayawijaya 2012 UPL MPA Unsut.